Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengingatkan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Jambi untuk tidak menambah libur sebelum dan setelah Lebaran Idul Adha. Menurutnya, pegawai harus tetap disiplin terhadap tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengingatkan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Jambi untuk tidak menambahkan libur sebelum dan setelah Lebaran Idul Adha. Menurutnya, pegawai harus tetap disiplin terhadap tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan Wakil Wali Kota Maulana, pemerintah telah memberikan waktu libur cukup panjang. Cuti bersama harus benar-benar dimanfaatkan oleh ASN sehingga tidak ada alasan untuk menambah libur kembali. Untuk itu, Maulana mengingatkan kepada ASN yang telah cuti saat ini untuk tidak menambah libur dan masuk kerja tepat waktu. Jika tidak, sanksi tegas akan ditetapkan pada ASN yang bolos kerja di hari pertama usai cuti libur Lebaran Idul Adha. Kami mengimbau tidak ada alasan untuk memperpanjang cuti atau izin kecuali yang sangat mendesak. Misalnya sakit atau ada keluarga dekat yang meninggal dunia dan sebagainya. Bagi semua yang ASN sudah harus masuk besok tepat waktu hari Senin, dan saya yang memimpin apel langsung. Ada sanksi mungkin nanti? Ya, tentu semua tindakan indisipliner ada sanksinya sesuai dengan tingkatnya. Agustri, Jambi TV.